Hai hai hai, kali ini kita akan glamping guys di lembah gunung. Nama lembahnya Lembah Indah Malang guys, terdapat di kaki Gunung Kawi. Sekarang kita lagi di lingkar barat Kepanjen guys, menuju ke Lembah Indah Malang. Jalan menuju ke Lembah Indah Malang ini indah loh guys, tapi jalannya menanjak terus. Jarak dari Malang menuju Lembah Indah Malang sekitar 3,2 km atau 1,5 jam perjalanan. Iya kak, nanti kita beli di sana ya. Akhirnya 1,5 jam kemudian kita sampai guys. Pertama-tama kita reception dulu untuk check-in. Check-in mulai dari jam 2 ya guys. Terus kita langsung dong diantarin ke tempat kemahnya. Dan ini dia, kita tiba di Glamping Dawala. Posisinya strategis, dekat sama musola. Dan ini dia Glamping Dawala. Ini dia isinya, ada cermin, kasur, kursi, meja, TV. Dan ini kita pakai extra bed dengan handuk dan sandal. Dan ini lihat lucu loh, dindingnya dari plastik gitu, transparan loh. Kemudian kita dapat air mineral dan kamar mandinya di belakang tempat tidur. Sudah air panas dingin ya guys. Oke, jadi katanya tadi yang di situ itu kita bisa trekking ke atas. Terus kalau mau view bagus itu ke bawah itu bagus. Terus kalau peternakan sapi ke situ. Terus kalau mau foto-foto itu di atas itu. Itu foto-foto. Oke, sekarang saatnya kita lihat Lembah Indah Malang dari drone guys. Selamat menikmati. They say you know it, but you know it, I don't know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.
Bakar-bakar, guys. Ini Suki. Tuh. Makan begini, guys. Dengan view. Nah, kok terang bawah ada lampu. Malamnya kita bakar-bakar. Jamur. Mana ada jamur? Ya, jamur. Oh ini di kol. Oke. Wow. Nah. Dan ini dia penampakan Lembah Indah Malang di malam hari bermandikan lampu, guys. Hey hey, dan ini dia penampakan glamping Dawala di malam hari. Ini nih bocil-bocil yang tidur pada kedinginan karena di sini memang dingin banget karena di ketinggian 1000 mdpl. Bisa dingin. Yuk, sebelum sarapan kita main dulu di Glamping Dawala buat lihat langsung tendanya yang mirip dengan rumah iglo. Ya. Ayo. Saatnya kita sarapan, guys. Udah playing, guys. Indah banget kan Lembah Indah Malang di pagi hari. Oh iya, yang mau menginap di tipe villa, ini juga ada loh. Ini namanya Villa Dipanaya. Iya. Nah, ini menuju tempat sarapannya, guys. Namanya Resto Bambu.
Gimana? View dari restonya juara kan? Habis makan, kita jalan-jalan yuk keliling Lembah Indah. Nah, guys, di sini juga ada taman bermain, guys. Bagus loh view-nya, gunung. Menuju peternakan sapi. Selain taman bermain, kita juga bisa bermain dan beri makan hewan ternak dari kambing, kelinci, sama sapi, guys. Ini masih nyala. Potin dulu, Kak. Ini makanannya tuh di dalam situ. Ini makanannya. Iya, daun-daun itu. Kan wortel. Daun mau dia. Nih. Dek, nih, nih. Ini masih ada. Gendut. Tuh, mama ngasih makan, lihat mama ngasih makan. Nah, sekarang kita lihat villa-villa yuk. Ada macam-macam villa juga di sini. Ini namanya Villa Priyanka, harganya 1,750. Nah, kalau ini Villa di Payana juga. Di sini harganya 3 juta dan sudah ada kolam renangnya, guys. Kalau cottage begini harganya 800 ribu. Nah, kalau ini namanya glamping Sasmaya, harganya sama kok kayak glamping kita, 950 ribu. Oke, guys, sekian ya petualangan kita di Lembah Indah Malang. Sebagai penutup, ini video drone dari kita yang terakhir ya, guys, drone di siang hari. Terima kasih sudah menonton. Fuego que arde tu piel, soy el aire.
pata que guarde el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansió mojar, que temo ahogar. Que guarde el caudal.